masih menyaksikan berita utama, saudara. Artis Sintiara Alona tersangka kasus tindak pidana perlindungan anak diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Alona sebelumnya ditangkap karena hotel miliknya dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Penangkapan dilakukan usai kepolisian menggerebek hotel milik Alona di daerah Larangan, Kota Tangerang pada 16 Maret lalu. Selain Alona, dua tersangka lain merupakan mucikari dan pengelola hotel. Mereka akan disangkakan pasal tentang perlindungan anak. Sudah. Karena sudah diserahkan ke sini, otomatis sudah bebas satu. Kapan rencana aksi dari secepatnya kami limpahkan ke pengadilan.